Ray Utami merupakan seorang pembawa acara dan penyanyi yang sering muncul di industri entertainment tanah air. Ray dikenal sebagai pembawa acara olahraga terutama sepak bola di beberapa televisi nasional Indonesia. Ray Utami diketahui lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1987 di Jakarta. Perempuan berusia 36 tahun tersebut lahir dari pasangan bernama Sulaiman dan Titin. Ray Utami memulai karirnya pada tahun 2010 dengan menjadi presenter highlight DPL di MNC TV. Saat itu dia juga membawakan acara kuliner bertajuk Cemal Cemil di TV Esa. Karir Ray Utami sebagai presenter semakin melejit hingga banjir tawaran iklan. Sepanjang karirnya, Ray telah membawakan sejumlah acara olahraga, mulai dari Euro 2012, Sports 7 Trans 7, Daily Sports Indo TV, hingga BCA Indonesia Open 2015 Trans 7. Ray Utami sempat menikah dengan laki-laki bernama Andi Aswin pada 2010 silam. Pernikahan mereka kandas setelah bertahan selama 5 tahun. Dari pernikahan ini, Ray dikaruniai satu orang anak. Ray Utami kemudian menikah lagi dengan pengusaha Pablo Benua pada Agustus tahun 2016. Pablo Benua merupakan seorang duda yang telah memiliki 2 anak. Ray Utami dan Pablo Benua sempat tersandung kontroversi terkait kasus video ikan asin pada 2019 silam. Mereka ditetapkan sebagai terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik bersama Gali Ginanjar. Berikut biodata Ray Utami. Nama lengkap, Ray Utami. Nama panggilan, Ray. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 24 Maret tahun 1987. Suami, Pablo Benua, umur, 36 tahun. Agama, Islam. Profesi, presenter, YouTuber dan pengusaha. Instagram, @rayutami.